Salam Rahisaku, berjumpa lagi dengan saya Mbak Witri, pakar metafisika kecewen dan ratu susuk Jawa. Di masyarakat Jawa, ketika ada pemilihan lurah atau kepala desa, pasti banyak saudara atau keluarga si para peserta calon kades tersebut berharap si kades pilihannya atau yang dia jagokan ini akan ketiban pulung. Untuk pengertian pulung itu apa, sebelumnya sudah saya jelaskan dalam video yang ini ya. Kalau belum tahu apa itu pulung, sebelumnya bisa tonton dulu videonya. Hari ini saya ingin menjelaskan kepada para sedulurku semuanya tentang ciri-ciri seseorang yang ketiban pulung atau ciri-ciri calon lurah yang ketiban pulung. Dan perlu Anda ketahui, jika si calon lurah ini ketiban pulung, maka dalam pemilihan kebanyakan dia akan menang. Itulah mengapa pulung calon kepala desa itu juga disebut sebagai Wahyu Kanalendran. Baiklah, berikut inilah tanda seseorang bisa ketiban pulung, bisa menang pemilihan kepala desa. 40 hari sebelum pencalonan, salah satu keluarga ada yang tertabrak atau jatuh. 5-7 hari setelah anggota keluarga terkena musibah itu, maka ayam walik atau pilik walik yang Anda gunakan untuk sesajen tidak mau makan, tidak mau bergerak. Kalau orang Jawa bilangnya ngenderek. Hari ke-10 atau 15 ayam tersebut akan menjadi sakit. Jadi jangan kaget kalau pitik wali atau ayam sesajen tersebut tiba-tiba sakit. Nah, kalau sudah begini maka pulung tersebut sudah mendekati Anda. Malam sebelum pemilihan, terkadang calon terpilih kepala desa ini rasanya seperti dilempar sesuatu oleh seseorang yang menyebabkan dia lesu. Bahkan ada yang sampai pingsan. Nah, kalau sudah begini, pulung sudah masuk, sudah menjatuhi Anda. Artinya sudah tidak bisa lagi diganggu-gugat lagi bahwa Anda lah pemenangnya. Kalau sudah begini, ada juga yang namanya ilmu masuk alam. Misalnya, Anda masuk ke TPS sepertinya Anda ini mencoblos calon A. Tapi ternyata setelah masuk di kotak pemilihan, Anda justru mencoblos calon B, calon yang terpilih nantinya. Ya entahlah, karena Tuhan Maha Agung, maka tidak bisa mengalahkan ketentuan Tuhan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ingin konsultasi dengan saya, bisa menghubungi kontak yang ada di video ini. Saya Mbak Witri, Salam Rahayu.